Sedih pesan Stevie Agnesia sebelum meninggal dunia. Ya, baru-baru ini kabar duka bagi kita semua, yang dimana artis sekaligus mantan istri Samuel Rizal, yaitu Stevie Agnesia, meninggal dunia pada 22 Maret 2024, yang usianya masih relatif muda, yaitu 33 tahun. Banyak dari netizen sekaligus para artis yang sangat sedih dan terkejut mendengar kabar tentangnya. Meskipun begitu, ada juga sebagian netizen yang masih mempertanyakan, karena apa Stevie Agnesia meninggal dunia? Apakah sakit atau ada hal janggal lainnya? Kok sampai-sampai pihak keluarga dan sahabat tidak memberitahu itu semua ke para warganet? Tak lama kemudian, tiba-tiba netizen menemukan pesan yang dimana Stevie Agnesia ternyata pernah berkata di sosial medianya dengan menyampaikan pesannya sangat sedih kepada semua orang, yang pada intinya isi pesan tersebut tentang bahwa kita semua akan merasakan kematian dan harta, jabatan, tahta hanya sementara di dunia. Ia juga berpesan agar kita baik ke semua orang, karena kapanpun dimanapun kita bisa dipanggil kembali oleh Sang Pencipta, ucap Stevie Agnesia di sosial medianya. Dari ucapan ini, banyak dari netizen yang sangat sedih dan bingung apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Tak hanya itu, Stevie Agnesia ternyata sebelumnya juga seringkali bercerita tentang cerita horor pengalaman pribadinya, semacam santet atau guna-guna. Ia tidak jarang mengatakan hal tersebut di sosial media TikToknya. Mulai dari yang katanya punggungnya sering sakit, sering merasa pegal, dan masih banyak yang lainnya. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Jadi selama 3 tahun setengah itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku gak bisa nafas, guys. Dari cerita-cerita inilah membuat netizen berpikir apakah ada hubungannya dengan ini semua. Namun ya, hingga kini belum ada kebenaran secara pasti, karena warganet hanya berspekulasi semata. Keluarga dan sahabat almarhum juga klarifikasi bahwa kenapa tidak mengungkapkan soal apa yang diderita Stevie Agnesia selama ini. Ternyata karena almarhum sendiri berpesan untuk tidak ingin banyak yang tahu perihal dia sakit apa. Nah, sebab itulah para keluarga menghormati pesan dari almarhum tersebut untuk tidak disebarkan. Pihak keluarga hanya meminta untuk doakan Stevie Agnesia agar diterima di sisinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Damn.